Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Kenikmatan besar yang kita rasakan dalam kesempatan hari ini, setidaknya ada dua kenikmatan besar yang menjadi rezeki yang akan menjadi pemberat dalam amal timbangan kita. Rezeki yang pertama adalah ketika kita dipertemukan dengan satu bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana orang yang beramal pada 10 hari yang pertama sebagaimana orang yang melakukan amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya kita pada waktu bulan Ramadan telah diperkenankan dan diberikan izin olehnya untuk mencicipi dan menikmati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan kita betul-betul bersyukur dalam kesempatan hari ini pun kita menginjak pada hari yang keempat di bulan Dzulhijjah, dan ini merupakan salah satu kenikmatan besar karena tidak ada siang yang paling Allah cintai kecuali adalah siang ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah yang menjadikan kita berlomba-lomba ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, berlomba-lombalah untuk menggoreskan amal kebaikan dan ketaatan, karena sesungguhnya Rabb yang kita harapkan syurganya adalah Rabb yang senang, Rabb yang cinta, Rabb yang ridho apabila hambanya melakukan amalan solih pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama sampai mereka menerangkan Allah itu bersumpah demi 10, di mana para ulama mengatakan malam yang paling utama di antara 10 malam adalah malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kalau siang yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah siang hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama. Jadi kalau kita mendudukkan antara dua waktu tersebut, mana yang lebih utama Ustaz? 10 hari yang pertama atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Jawabannya adalah dengan jawaban tafsili. Jawabannya adalah jawaban yang terperinci. Kalau merujuk malamnya, maka yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau merujuk kepada siangnya, maka siangnya yang paling utama adalah siang hari di bulan Dzulhijjah. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa, disunahkan pula untuk memperbanyak amal salih, disunahkan pula untuk memperbanyak sedekah dan taubat, dan puncaknya pada tanggal 10 kita melaksanakan ibadah udhiyah, yaitu ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan duha kali ini. Bersyukurlah Allah memberikan kesempatan dan kenikmatan ini datang kepada kita dalam keadaan sehat sehingga kita mampu melakukan amal saleh. Kenikmatan yang kedua yang kita rasakan adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang paling Allah cintai. Satu majelis yang paling Allah senangi yaitu adalah ketika kita terikat kepada majelis ilmu sehingga kita mampu mengkoreksi apa yang salah dalam kehidupan, karena imam bagi kehidupan kita adalah ilmu. Karena alat pandu dalam kehidupan adalah ilmu, dan beruntung siapapun mereka yang telah mendapatkan ilmu supaya dia mampu mengkoreksi apa yang salah dan apa yang kurang di dalam kehidupannya. Semoga kita hatinya hati yang bersih, di mana indikator hati yang bersih adalah hati yang mudah untuk merespon setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita akan meneruskan kajian kita syarah Riyadhus Shalihin. Manusia apa? Sudah semuanya. Sudah. Empat kehidupan manusia kan memperhatikan sholatnya, memperhatikan hubungan dia dengan orang tuanya. Sudah. Iya. Terikat kepada majelis ilmu dan Quran. Sudah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kajian kita syarah Riyadhus Shalihin untuk kita kaji dan kita telaah
supaya kemudian kita mampu menelaah setiap apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya barang siapa yang diberikan sunnah, maka dia mendapatkan hikmah yang banyak dan mendapatkan banyak kebaikan. Yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala bersabda, sesungguhnya Allah itu memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu artinya adalah sunnah. Artinya barang siapa yang mendapatkan sunnah dalam kehidupannya ketika dia mempelajarinya, yang datang dari Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya siapapun yang mempelajari sunnah, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang banyak. Makanya untuk mendapatkan sunnah, maka syarat yang pertama adalah berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga mendakwahkan, yang keempat bersabar. Itulah bagaimana proses kita ketika mendapatkan hikmah dalam kehidupan. Dan arti hikmah yaitu adalah sunnah. Kita hari ini berada pada proses yang pertama, yaitu adalah berilmu. Karena tadi ya, proses kita memahami ilmu adalah berilmu, beramal, mendakwahkan, dan bersabar ketika mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita sampaikan. Maka kita mempelajari ilmunya. Kita sampai pada pembahasan, yaitu adalah pembahasan tentang masalah sholat, keutamaan sholat 5 waktu. Dimana kemarin kita telah membahas di dalam mukaddimah bagaimana keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sholat untuk menjadi perhatian, karena sesungguhnya sholat merupakan tiang agama di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang baca kepada hadisnya. Hadisnya dari riwayat Abi Hurairah 1049. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yattasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadhalika mithlu salawatil 5 yamhullahu bihinnal khatayaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapatmu jika apabila di depan pintu rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali, apakah kotoran yang menempel pada kulit kalian itu masih ada apabila kalian itu mandi di sungai di depan pintu rumah kalian sehari 5 kali? Para sahabat kemudian menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang tertinggal dari kotoran yang menempel pada kulitnya kalau dia itu mandi di depan pintu rumahnya sehari 5 kali. Maka Rasulullah berkata, mislu salawatil khamsi. Maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sesungguhnya perumpamaan jemaat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa dengannya. Di sini kita mempelajari, yaitu adalah banyak faedah yang kita petik dari penjelasan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya di dalam hadis ini kita mendapati, yang pertama, Rasulullah SAW, faedah yang kita petik dari hadis dari Abu Hurairah, yang pertama adalah Rasulullah itu menggunakan metode kias ketika menjelaskan satu ilmu. Ya, di sini kita akhirnya boleh untuk menggunakan metode kias ketika kita menggunakan ilmu. Kias itu apa, Ustaz? Kias itu adalah metode analogi dari satu permasalahan untuk menyimpulkan satu hukum. Itu namanya kias. Jadi bolehkah kita menggunakan kias di dalam adillah syariah, di dalam penetapan dalil-dalil yang syar'i? Maka jawabannya boleh. Boleh bagi kita untuk menetapkan di dalam agama ini, metode penetapan dalilnya adalah metode penetapan dengan kias. Makanya Rasulullah, perhatikan, Rasulullah mengibaratkan sholat 5 waktu sebagaimana kita di depan pintu rumah kita ada sungai yang mandi di dalam sungai itu 5 kali dalam sehari. Itu kias berarti. Tapi sebelum kita membahas tentang ini secara spesifik, ibu-ibu harus paham loh ya,
jangan kita menggampangkan masalah kias. Karena sesungguhnya tidaklah kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam agama itu juga disebabkan karena kias. Banyak orang itu rusak pemikirannya di dalam kehidupan agama disebabkan karena kias. Metode analogi. Bahkan kemudian kita mendapati iblis saja ketika dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis itu juga menggunakan metode kias, tetapi kias yang dipakai oleh iblis adalah kias yang salah. Jadi ternyata makhluk yang pertama kali menggunakan kias ketika menentang perintahnya Allah itu adalah iblis. Jadi ketika Allah itu berfirman kepada iblis, ya, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada apa yang aku perintahkan? Maka iblis itu berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Sesungguhnya aku diciptakan dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka aku lebih baik daripada Adam. Ini kias. Dan ternyata akhirnya iblis ketika menggunakan kias ini, akhirnya dia menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena kias ini akhirnya menimbulkan satu pemahaman bagi iblis bahwasanya iblis itu lebih baik daripada Adam. Padahal Adam itu justru lebih baik. Kenapa? Kias yang dipakai oleh iblis itu kias yang salah. Karena api tidak lebih baik daripada tanah. Api sifatnya membakar dan merusak. Tanah yang subur itu sifatnya menumbuhkan dan mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Tapi di sini kita ngambil pelajaran, hati-hati menggunakan kias. Karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam musibah agama itu salah satunya disebabkan karena kesalahan menggunakan kias. Ya. Maka kita lihat pula orang-orang yang mereka meminta kepada kuburan atau meminta kepada sesuatu selain Allah, maka mereka pun menggunakan kias. Ketika mereka nyembah patung atau nyembah sesuatu selain Allah, mereka juga menggunakan kias. Bagaimana kias yang mereka pakai? Mereka berkata, Allah itu kerajaannya Allah itu besar. Kalau kita akan meminta kepada Allah langsung pasti tidak akan nyampe, ibarat rakyat jelata. Rakyat jelata itu kalau mau minta kepada sang raja yang tidak bisa ngomong langsung ke raja. Maka kita ngomong ke prajurit, prajurit ngomong ke bagian orang dalam istana, orang dalam istana akan kepada ajudan, ajudan berkata kepada perdana menteri, perdana menteri akan berkata kepada sang raja. Kita kerajaan Allah itu kemudian dikiaskan, disamakan dengan kerajaan manusia. Akhirnya apa? Akhirnya orang melakukan kesyirikan disebabkan karena cara pandang dia yang salah. Akhirnya dia menggunakan pemahaman yang salah itu untuk menjadi sebuah praktek ibadah yang batil. Jadi hati-hati loh menggunakan kias itu. Ya, karena kias kalau benar akan menghasilkan hukum yang benar, sunnah yang lurus. Tapi kalau kias yang salah, biasanya pemikiran yang rusak itu disebabkan dengan kias yang rusak. Dan ingat loh, kesalahan berpikir itu lebih parah daripada kesalahan yang dilakukan oleh tangan, daripada kesalahan yang dilakukan oleh kaki, lebih parah daripada kerusakan yang dilakukan oleh kelamin sekalipun. Kenapa? Karena kerusakan itu yang dilakukan oleh tangan dan kaki itu masih bisa dia menyesal dan bertobat. Tapi kalau kesalahan yang dipakai itu disebabkan karena pola pikir yang salah, maka itu lebih dahsyat daripada kesalahan yang dilakukan oleh tangan dan kaki. Jadi disinilah kita paham, hati-hati loh masalah kias. Karena banyaknya rusaknya kehidupan agama seseorang itu ya disebabkan karena kias yang salah. Orang yang datang ke dukun itu juga gara-gara kias. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Bukankah kita mendapati orang itu ketika disebut kata dukun dia marah. Dan apabila disebutkan datang ke dukun itu syirik, dia juga marah. Dia berkata apa? Kami itu bukan dukun, kami itu melindungi kalian berusaha. Nah, dia menggunakan kias tuh. Kiasnya apa? Kiasnya kalau kalian itu misalkan kena hujan, yang kalian lakukan apa, Pak? Kalau kena hujan, pakai payung. Kenapa pakai payung? Supaya tidak terkena basahnya air hujan. Nah, kami itu payungnya kalian, supaya kalian tidak mendapatkan keburukan dari orang, kami melindungi kalian. Makanya jangan anggap kami itu syirik. Kenapa? Kami hanyalah payung buat kalian sebagaimana kalian mengambil payung ketika kalian mendapati hujan. Masya Allah kan? Orang akhirnya, oh iya ya. Berarti kemudian dia tidak syirik. Kenapa? Menempatkan dukun layaknya menempatkan payung ketika turun hujan. Itu kias lagi. Jadi banyak perkara, perkara agama ini akhirnya rusak disebabkan kenapa? Ya disebabkan karena kias.
Di antara sebab kias itulah yang terjadi kesyirikan, yang menjadikan iblis akhirnya juga menjadi kufur kepada Allah, itu juga karena kias. Makanya penting sekali menggunakan akal kita sesuai dengan dalil. Karena kalau akal dibiarkan, akal itu akan menyimpulkan banyak persoalan-persoalan sendiri dan mengambil kias-kias yang batil. Contoh nih, kita ambilkan percakapan dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ketika jalan, tiba-tiba beliau melihat ada seorang pemuda mencuri buah yang ada di pinggir jalan. Imam Abu Hanifah langsung berprasangka asalnya, ini pemuda ini nih, pasti pemuda yang lapar banget nih, sampai kemudian ngambil buah. Kemudian diikutilah itu Imam Abu Hanifah ngikutin. Tetapi Imam Abu Hanifah berprasangka bahwasanya si pemuda tersebut dalam keadaan lapar, dia mengambil buah tersebut. Kemudian ternyata buah itu diberikan kepada orang-orang lemah, tua renta, jompo yang dia temui di perjalanan berikutnya, di jalan-jalan berikutnya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah kaget, "Loh, kamu ini tadi mencuri buah yang kamu petik di pinggir jalan?" "Iya." "Kamu tidak makan?" "Enggak, Musa sudah kenyang kok." "Dan kenapa kemudian justru kamu berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang tua, jompo, sedangkan kamu tadi mencuri?" Perhatikan, dia menggunakan cara berpikir yang salah. Cara berpikir apa yang dia katakan kepada Imam Abu Hanifah? Dia berkata, "Gini loh, jangan buru-buru nyalain dulu. Sesungguhnya kalau aku mencuri, dosanya itu berapa? Satu. Kalau kemudian aku berinfak, saya mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10. Tuh kan? Berarti saya dapat 10. Dikurangi 1 mencuri, berarti masih sisa berapa? 9. Tuh, saya masih dapat 9. Makanya saya katakan, saya kasih nama pencurian saya ini pencurian karena Allah." Masya Allah, Imam Abu Hanifah kemudian geleng-geleng. Kemudian dia berkata, "Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik loh, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Tapi kesalahan berpikir semacam ini banyak atau tidak banyak? Banyak banget. Mereka selalu menggandeng-gandengkan dalam banyak perkara sesuatu yang tidak ada panduan ilmunya dan tidak ada dalilnya, sehingga akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang salah dan batil. Ini loh pentingnya bagi kita, hati-hati dengan metode berpikir. Karena metode berpikir apabila salah, metode berpikir ini akibatnya lebih parah daripada metode kesalahan yang dilakukan oleh tangan dan kesalahan yang dilakukan oleh kaki. Makanya betul-betul pentingkah Ustaz bagaimana mengembalikan pemikiran kita sesuai dengan ketentuan dalil dan sunnah? Iya, penting banget. Kalau enggak, salah kaprah kita akan menjalankan agama. Salah satu salah kaprahnya menjalankan agama yang menggunakan kias-kias yang tidak sesuai dengan dalil yang benar. Ya. Contoh nih, mengatakan bahwasanya wali-walinya Allah, kemudian dia masih hidup ketika dia mengkiaskan kehidupan orang di barzah dengan kehidupan kita di dunia. Itu kan kias juga, tapi batil. Kehidupan orang ketika hidup di alam barzah tidak akan pernah sama dengan kehidupan orang setelah dia kehidupan orang setelah di alam barzah tidak sama dengan kehidupan ketika kita di dunia. Tapi banyak orang yang berprasangka, oh, kehidupan di alam barzah itu sama persis dengan kehidupan kita di dunia. Kalau dia mendapatkan rezeki, bisa bagi-bagi rezekinya kepada orang yang dia kehendaki. Padahal salah. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya tindakannya adalah meminta sesuatu kepada selain Allah dan menyangka permintaan itu benar karena menyamakan tentang dua kehidupan yang sebenarnya tidak pernah disamakan oleh Allah dan tidak pernah disamakan oleh Rasul. Lebih jelasnya coba kita buka surat Ali Imran 169.
ada. Coba dibaca muratam. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Ya. Allah berfirman di dalam ayat ini, wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di sisi Allah, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan dikasih rezeki. Kesalahan berpikir banyak manusia ketika menafsirkan ayat ini itu apa? Mereka menafsirkan bahwasanya hidupnya orang ketika sudah di alam kubur itu sama dengan hidupnya ketika dia dalam keadaan di dunia. Makanya kemudian mereka meminta kepada penghuni-penghuni di dalam kuburan itu untuk membagikan rezeki yang Allah bagikan kepada mereka di alam kubur. Ini salah ini. Padahal kehidupan orang ketika di alam barzah itu tidak bersama, tidak pernah disamakan oleh Allah antara kehidupan dengan kita ketika di dunia. Ya beda, hidup di barzah kok sama dengan hidup di dunia, itu beda, alamnya sudah berbeda. Tapi karena memandang disamakan, dikiaskan itu sama dengan cara yang tidak benar, yang terjadi apa? Akhirnya orang meninggalkan doa kepada Allah secara langsung dan lebih mantap berdoa melalui perantara yang tidak pernah diberikan oleh Allah penjelasan dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi dalam penjelasan. Ini loh kias, hati-hati sama kias. Jadi masalah kias itu ternyata menjadi salah satu sebab kerusakan pemikiran orang musyrikun, orang kafir, ahlul kitab, disebabkan karena kias-kias yang salah. Bahkan orang yang akhirnya menolak bernikah itu juga karena kias. Saya mendapati ada orang yang malas nikah itu juga karena kias loh, salah satu sebabnya. Sampai kemudian, ini maaf saya sampaikan, mereka sering berkata itu, saya pernah dengerin ada salah satu di antara pemuda yang tobat. Dia berkata, kita itu dulu sering bercanda-bercanda begini Ustaz. Kalau kemudian pengen makan sate, kenapa kemudian harus melihara kambing? Masya Allah. Artinya buat apa nikah kalau kemudian hanya untuk mencari kepuasan? Kias ini masuk ini ke orang, orang kemudian mikir, oh iya ya cuma dapat gitu aja, kenapa harus nikah susah-susah, berat-berat? Dan itu dimulai dari apa? Jalur kias yang salah. Jadi kita belajar di sini, kias itu kalau benar maka akan menghasilkan hukum yang benar. Tapi kalau kias itu salah, maka sesungguhnya musibah dalam agama itu dimulai dari kias yang salah. Ini loh pentingnya bagaimana kalau kita belajar ilmu, tidak boleh belajar sendiri, tetapi harus dinampingi dengan orang ahlul ilmi. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama salaf itu berkata, mangkana syekhuhu kitabuhu kasarahu ta'uhu. Siapapun yang gurunya itu adalah bukunya tok, dia tidak punya ahlul ilmi yang mendampinginya, barang siapa yang gurunya itu buku, kasarahu ta'uhu, pasti dia akan banyak salahnya. Itu pasti akan banyak salahnya. Makanya pentingnya bagi kita kalau mengambil satu permasalahan hukum, yaitu adalah bagaimana kita mengkondisikan dan memusyawarahkan itu kepada ahlul ilmi. Kias yang benar itu produknya kayak apa Ustaz? Oke, kita ambilkan kias-kias yang benar itu banyak, yang kemudian menjadikan hukum menjadi jelas dengan kias tersebut. Ya kayak gini, Rasulullah menggunakan kias. Rasulullah katakan sholat lima waktu sebagaimana sungai, sehingga kemudian ketika dia itu mandi di sungai itu lima kali maka bersih kotorannya. Orang gampang, oh iya ya, betapa gampangnya memahami fungsi sholat itu ternyata membersihkan kotoran dan daki yang menempel pada kulit kita. Ini kias yang benar, menghasilkan apa? Pemahaman yang benar, utuh ketika kiasnya diletakkan pada kias yang benar. Contohnya lagi, kias kita tidak boleh kalau kemudian menyembelih dengan kerbau pada binatang ternak kalau kita tidak memiliki dalil syar'i yang bernama kias. Tapi karena kita punya dalil syar'i yang bernama kias, maka kemudian akhirnya boleh, kita boleh kurban dengan domba, kambing, unta, sapi dan kerbau. Kenapa? Dikiaskan dengan sapi. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita mengerti, oh kerbau itu boleh menjadi binatang ternak. Kenapa? Dia kemudian termasuk
binatang yang diserupakan dengan sapi dengan kias yang benar. Contoh produk kias yang benar lagi itu apa? Contohnya kalau kita ditanya, memukul orang tua itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Dalilnya mana, Om Reza? Memukul orang tua dengan apa? Dengan kias aula, dengan kias yang tinggi. Kenapa? Kias dengan kias. Kalau ibu membaca di dalam Al-Quran, tidak ada larangan untuk memukul orang tua itu secara sori, secara jelas itu disampaikan oleh Allah. Lah kok kita betul-betul tidak memukul orang tua, Ustaz? Yaitu dengan kias, di mana kemudian para ulama berkata itu kias aula. Lah namanya berkata ah saja tidak boleh, apalagi kamu mukul. Itu semuanya menunjukkan, oh ternyata kias kalau diletakkan yang benar itu menghasilkan hukum yang benar kalau diletakkan pada posisi yang benar. Tapi kalau kemudian kias diletakkan pada posisi yang salah, rusaknya pemahaman di dalam ibadah itu disebabkan karena kias. Ya, jadi betul-betul kias itu hati-hati bermain-main dengan kias. Hati-hati menggandeng-gandengkan satu hukum, diambil hukum ini, oh ini boleh, itu ini tidak boleh. Tapi kemudian dia tidak melalui bimbingan orang yang berilmu, pemahaman yang salah itu menyebabkan salah dan batilnya ibadah yang dia bangun. Ya, jadi contohnya mengatakan kias, ini contoh lagi yang sederhana-sederhana aja. Orang ketika hamil dibacakan surat Maryam, dikiaskan supaya nanti cantik kayak Maryam. Itu kan jelas itu menggunakan kias. Tapi salah atau tidak salah? Salah lah. Membacakan surat Maryam, membacakan surat Yusuf supaya cantik sebagaimana Maryam, supaya ganteng, supaya Yusuf. Padahal itu salah kiasnya. Itu termasuk di antara produk-produk kias yang salah, kemudian akhirnya tidak terkontrol dengan bimbingan para ulama, akhirnya menjadi pemahaman yang batil disebabkan karena kias-kias yang salah. Insya Allah ya. Jadi di situ kita paham, salahnya berpikir itu lebih fatal daripada kesalahan yang dilakukan oleh tangan dan dilakukan oleh kaki. Makanya hati-hati ketika menggunakan kias. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi mengkiaskan persoalan sholat dengan persoalan sungai. Berarti kita kemarin, kalau boleh kita kutip apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, sungai itu dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat itu ada berapa sungai? Ada 4 sungai. Barang siapa yang diberikan salah satu di antara 3 sungai atau 3 sungai di dunia, maka dia itu tidak akan mendapatkan sungai yang keempat. Tapi barang siapa orang yang kemudian tidak mendapatkan 3 sungai di dunia, maka dia akan mendapatkan sungai yang keempat. Apa itu 3 sungai yang ada di dunia? Yang pertama sungai taubat, di mana ketika kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat, kita mandi di sungai taubat. Yang kedua, sungai apa? Sungai amal kebaikan. Nah ini, di sini nih, kaitannya dengan sholat. Nanti kita teruskan dulu. Yang ketiga, sungai apa? Sungai kesulitan dan ujian. Pokoknya siapapun deh kalau diberikan oleh Allah 3 sungai ini di dunia, maka dia membersihkan kotoran dosa dan kemaksiatannya ketika dia mendapatkan 3 ini. Makanya yang pertama apa itu? Sungai taubatan nasuha. Pertanyaan kita, sudah punya enggak sungai taubatan nasuha ketika kita menyesali perbuatan kita? Yang kedua, sungai apa? Sungai amal salih, di mana kita dimudahkan untuk beramal salih. Yang ketiga, sungai ujian dan musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan dan musibah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kemudian kita sudah diberikan 3 ini, maka tidak diberikan sungai yang keempat. Sungai yang keempat itu apa? Sungai neraka. Karena apa? Sudah membersihkan dirinya dari kotoran dosa dan kemaksiatan ketika dia di dunia. Tapi siapapun yang tidak diberikan 3 sungai di dunia, maka akan mendapatkan sungai yang keempat. Sungai yang keempat itu apa? Sungai neraka. Kalau orang tidak bertobat, tidak melakukan ketaatan, dan tidak diberikan ujian oleh Allah, maka akan ditimpa oleh Allah dengan sungai yang keempat. Dan sungai yang keempat itu nanti di akhirat, yaitu yang bernama sungai neraka. Karena kalau sebuah dosa dan kemaksiatan sudah dibawa sampai dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada tempat membersihkan dosa, tidak ada tempat untuk membersihkan kemaksiatan, kecuali harus nyemplung di neraka.
Ya, disinilah kita paham. Ini di sini berarti kita apa mendapati apa? Sesungguhnya sholat itu termasuk perkara yang menghilangkan dosa. Ini namanya sungai ketaatan ini. Makanya ketaatan-ketaatan itu salah satu fungsinya adalah menghilangkan dosa-dosa kita. Itu fungsinya ketaatan. Dan sholat termasuk perkara untuk menghilangkan dosa kita. Sholat itu menghilangkan dosa dan kemaksiatan kita. Dan ingat, semua perbuatan yang baik itu fungsinya itu salah satunya untuk menghilangkan dosa. Mari kita buka dalam surat Hud. Ayat 114. Sudah? Baca Muratu. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata tulfan nahari zulfan minal laili wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat dalika dzikra lidzakirin. Allah menyebutkan yang pertama kali di dalam ayat ini adalah tegakkanlah salat dalam permulaan pagi dan sore, dan kemudian pada waktu permulaan di waktu malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Di sini Allah menyebutkan pertama kali tentang kewajiban untuk menegakkan sholat. Lalu Allah menutup ayat ini dengan sebuah kata, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan segala macam keburukan. Di sini kita mengetahui ini loh fungsinya sholat. Dan bukan hanya sholat, fungsi dari segala macam ketaatan dan ibadah itu fungsinya adalah menghilangkan segala dosa dan menghilangkan segala kemaksiatan. Dia penghapus. Tapi saya tidak bicara tentang penghapus tulisan dan penghapus coretan, tetapi dia penghapus dosa dan penghapus kemaksiatan. Makanya terapi bagi orang yang pernah melakukan dosa itu apa? Terapinya kalau kita ingin menyesal, maka tutup dengan amal kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi isayyi'atil hasanata tamhuha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqillah. Ya, di sini ada perintah yang pertama, ittaqillah. Wa'ad bi isayyi'ata hasanata tamhuha. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada kita sebuah perkara, ittaqillah, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah, wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Fungsinya perbuatan yang baik ini apa? Tamhuha, untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang telah kita kerjakan ketika kita melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Ini yang menjadi dalil bahwasanya setiap pelaku dosa ketika dia pernah menggores dosa dan kemaksiatan, terapinya ketika dia ingin balik kepada Allah menyesali dosa yang dia lakukan bukan hanya bertobat. Salah satu fungsinya tobat itu apa? Kamu menyibukkan dirimu di dalam ketaatan, maka ketaatan yang kamu hadirkan setelah kamu melakukan dosa, ketaatan itu akan menghapuskan lembaran dosa dan lembaran kemaksiatan. Makanya perhatikan ibu, rata-rata kafaroh, kafaroh itu apa? Penebusan dosa.
Tata-tata kafaroh itu kalau enggak puasa, sedekah, ya atau tidak? Kafaroh dari bersumpah, puasa 3 hari. Kafaroh ketika mendatangi suaminya, mendatangi istrinya ketika dalam keadaan siklus bulanan, suruh sedekah. Kafaroh ketika mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, kafarohnya puasa atau membebaskan budak. Kenapa kafaroh itu selalu kebaikan? Karena fungsinya kafaroh ketika kita melakukan kebaikan, fungsinya itu adalah untuk menghilangkan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Makanya kita harus menanam niat. Contohnya sedekah. Fungsinya sedekah itu apa sih? Ya fungsinya sedekah itu yaitu adalah supaya kita terhindar dari api neraka. Tapi salah satu fungsi sedekah itu apa sih? Inna sedaqata tudfi'ul khotoya ya kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya fungsinya sedekah itu kata Nabi memadamkan api neraka sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi seluruh ketaatan-ketaatan itu fungsinya apa? Untuk menghilangkan keburukan yang kita kerjakan. Keburukan yang kita lakukan. Sama nih, kalau ibu ngaji di sini nih, hari Selasa nih di Babu Taubah. Jangan hanya niat untuk mendapatkan ilmu. Jangan hanya punya niat supaya kita mendapatkan kajian. Tapi niatkan pula nih kalau datang ke sini, ya Allah, ini untuk ganti keburukan-keburukan saya dulu ketika kuliah, enggak ngerti, ketika masih muda enggak paham, banyak hari yang saya lewati dalam keadaan bermaksiat, maka tanam niat itu. Karena apa? Ingat, setiap kebaikan itu akan diberikan pahala oleh Allah berdasarkan niat yang kita tanam. Sebanyak niat yang kita tanam, sebanyak itu pula pahala yang kita raih. Makanya jangan bakhil kalau netapin niat itu. Banyak-banyak nanam niat yang banyak. Salah satunya kalau melakukan kebaikan, tolong ya wahai jiwaku dan wahai ibu-ibu, kalau kita nanam kebaikan itu jangan sedikit niat, jangan bakhil niat. Makanya paling penting kalau kita akan melakukan sebuah amal itu apa? Sebentar, duduk sebentar, perhatikan dialog hati dengan hati kita, tanam niat yang banyak. Dan salah satu niat yang harus kita tanam kalau kita beribadah itu apa? Niatkan kalau kita beribadah itu salah satu fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ibu datang ke majelis ilmu hari ini misalkan, niatnya lah sudahlah ngaji. Ibu dapat pahala ngaji, tok. Tapi ketika ibu datang ke sini, kemudian salah satu, ya Allah, dulunya saya ngerti, tidak paham, saya banyak berlaku dan bertindak tidak sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku ngaji nih, setiap Selasa aku azamkan, aku niatkan, aku ikhtiarkan setiap Selasa saya ngaji. Maka Masya Allah, ibu menanamkan banyak niat yang banyak ketika akan ngaji, sebanyak itu pahalanya akan didapatkan. Makanya bisa jadi duduknya sama, durasinya sama, ustadznya sama, materinya sama, tapi bisa jadi nanti ketika kita ditutup dengan kafaratul majlis, itu pahalanya itu beda-beda di sisi Allah. Ada yang tuing langsung naik tinggi di sisi Allah, ada yang sedikit aja naiknya, padahal porsinya sama, duduknya sama, mendengarkannya sama, ustadznya juga sama, tapi kenapa kok beda? Berdasarkan apa yang terjadi di hatinya itu membedakan pahala yang dia dapatkan di sisi Allah. Ya. Jadi di situ kita mendapati, Masya Allah, banyak-banyaklah nanam niat kebaikan. Salah satu niat yang tidak boleh luput ketika kita berbuat kebaikan apa? Yaitu niatkan untuk menghapuskan dosa-dosa. Itu niat yang tidak boleh luput. Ya. Sedekah, niatkan salah satu, ya Allah, ini untuk nutupin dosa-dosa saya dulu sama suami, sama keluarga, sama istri. Salah satunya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa fungsi dari kebaikan itu ya menghapuskan niat, dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak niatkan. Ya harus diniatkan, tentunya tidak usah dengan lisan, tetapi cukup tumbuh di dalam hati bahwasanya kita beramal itu adalah untuk menghapuskan kekurangan kita. Makanya kalau kita lihat, Masya Allah, dulu saya begini, sudah, kalau ingin untuk langsung ambil wudhu, sholat dua rakaat, ya Allah menghapuskan dulu kesalahan saya. Ibu tiba-tiba ingat nih, ketika orang tuanya meninggal itu kan dengan kan berputar-putar itu memori kita kepada orang tua kita. Yang ingat itu apa? Kekurangan-kekurangan kita terus. Mesti gitu nanti. Kalau sudah orang tua kita meninggal, yang kita ingat itu justru apa? Kekurangan kita, kurang begini, kurang begitu. Ingat, ambil wudhu. Rogoh itu kantongnya. Sudah infak, ya Allah, ini nutupin dulu. Ketika kita sudah tidak mampu, kemudian langsung bertemu dengan beliau-beliau itu.
Itulah fungsinya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu untuk menghilangkan keburukan. Ya tetapi harus diniatkan. Kalau enggak diniatkan ya enggak dapat. Akan Allah Maha Tahu, betul Allah Maha Tahu, tapi Allah menilai ibu dan menilai saya berdasarkan niat yang kita tanam. Makanya kemudian kita harus menanamkan niat yang banyak. Apapun itu, tanam niat yang banyak. Jangan menjadi orang yang bakhil ketika menanam niat. Lalu nanam niat aja bakhil, apalagi yang lain. Malas Ustaz, harus dibiasakan. Ibadah itu kan prosesnya kan harus dipaksa sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi kebutuhan, dan sampai menjadi kenikmatan. Kan itu kuncinya ibadah. Ibadah itu yang pertama apa? Ya diniatkan, apa harus dipaksa. Menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, dan kemudian akhirnya menjadi kenikmatan. Memang gitu. Coba kalau orang sudah terbiasa nanam niat sebelum dia itu melakukan sesuatu, maka kalau dia nggak nanam niat, akhirnya apa? Dia merasa ada yang kurang. Allah senang ibu. Sama siapa? Rahimallahu rajulan. Allah itu senang kepada seseorang yang akan melakukan sesuatu, dia itu berpikir dulu. Idza kana lillahi tasarra'a. Kalau dia berpikir apa yang akan dia lakukan ini untuk Allah, dia bergegas. Dia tanam niat yang banyak. Dan sesungguhnya Allah itu senang kalau ada orang yang akan melakukan sesuatu, dia duduk dulu. Kalau dia mendapati ini bukan untuk Allah, maka dia bermalas-malasan untuk melanjutkan. Nah itu, jadi kita menjadi apa? Perhatikan mesin produksi amal kita, yaitu hati kita. Makanya kemudian fungsinya sholat itu apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebelum kita sholat nih, sebelum kita sholat, misalkan nanti sholat duhur, tanam niat, ya Allah, untuk menghapuskan dosa saya kepada anak saya, menghapuskan dosa saya ketika dulu menjadi anaknya buat ibu, untuk menghapuskan dosa saya kepada suami saya yang terkadang saya suka berkata kasar kepadanya, kepada keluarga saya, apapun kekurangan kita. Sholat semua sudah kita hadirkan, baru Allahu Akbar. Allah akan ngasih persis dengan niat yang ibu tanam. Tapi kalau ibu sholatnya sudah lakukan Allah sholat, sudah tak gitu, ya dapat pahala satu. Tapi yang lainnya nggak dapat. Makanya Imam Ibnu Qudamah menerangkan apa? Imam Ibnu Qudamah menerangkan banyak-banyak nanam niat kalau melakukan ibadah. Kenapa? Niat itu perkara yang tersembunyi di balik dada, tapi ternyata berpengaruh besar dalam amal timbangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah di sini kita mendapati sebuah dalil bahwasanya sholat itu yang wajib bagi kehidupan manusia itu yang wajib berapa? 5. Karena Nabi menyebutkan yaitu adalah yauma ayyaktasila ara'aitum law anna nahran fi babi ahadikum yaktasilu minhu kullu yaumin khamsam marratin. Nabi menyebutkan bahwasanya memisalkan sebagaimana mandi di sungai 5 kali. Berarti di sini kita mendapati faedah yang ketiga, berarti sholat yang wajib itu hanya 5 kali di dalam 1 hari. Itulah yang Allah bebankan kepada kita. Dan di sinilah kita paham kalau ada yang mengatakan kurang dari 5, pastikan bahwasanya apa yang dia sampaikan mukhalif, itu berlawanan dengan kaidah usul, kaidah pokok di dalam agama. Karena yang wajib bagi seorang muslim diperintahkan bagi mereka itu adalah 5 kali. Ya. Bagaimana kemudian kita memahami sholat ini? Ya, 5 kali. Ustaz, bagaimana? Apakah kaum sebelum kita mereka sholatnya 50 kali atau 5 kali? Itu syar'un mangkablana, itu syariat dari sebelum kita. Ya. Kadang-kadang kita sering menafsirkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu di mana akhirnya diputuskan sholat bagi hambanya 5. Itu kadang-kadang dipikir dengan akal. Itu kok mau bolak-balik, kelihatannya hadisnya itu enggak bisa diterima. Ingat, kalau sudah bicara iman, jangan menggunakan akal. Tapi kalau sudah bicara tentang hadis yang sahih, yang kita pakai adalah keimanan kita, kepatuhan kita terhadap hadis apabila sampai kepada kita dengan derajat yang sahih. Jadi kemudian di sini diterangkan bahwasanya sholat yang wajib dalam 1 hari adalah 5 kali. Berarti yang hukumnya wajib, berarti kemudian dia harus dilaksanakan. Kecuali dalam beberapa udzur yang Allah berikan. Tapi di sini kita paham ya, bahwasanya tidak ada qadha di dalam masalah sholat.
Ya, jadi ada orang yang meninggal tidak sholat ketika sakit, tidak diqadha nanti orang yang masih hidup. Beda dengan puasa. Puasa itu ada qadha-nya bagi orang yang berpuasa. Ketika sakit maka ahli warisnya yang akan membayarkan hutang puasanya. Tapi kalau sholat, misalkan ada fulan sakit, dalam jangka waktu 2 pekan dia tidak sholat, ketika mungkin koma atau mungkin dalam keadaan lemah, 2 pekan tidak sholat, kemudian setelah dia meninggal diqadha-kan oleh anggota keluarganya, itu tidak ada. Tidak ada qadha sholat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya. Jadi yang ketiga yang kita dapatkan, bahwasanya sholat itu dalam satu hari hukumnya yang wajib adalah 5. Ya. Makanya orang yang kemudian melaksanakan sholat, maka dia memperhatikan urusan-urusan yang besar di dalam kehidupan agamanya. Sekarang perbedaan para ulama adalah menyikapi tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Ketika kita sudah mengetahui hukum sholat itu dalam satu hari adalah 5 kali, para ulama berbeda pendapat ketika menyikapi orang yang meninggalkan sholat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat baik dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan dia mengingkari kewajibannya, maka hukumnya sama, dia telah kafir. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kalau kemudian merujuk kepada jamahir, mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena dalam keadaan malas tetapi tidak mengingkari kewajibannya, maka dia tidak kafir tetapi berlaku dosa yang sangat besar. Sekarang konteksnya kalau kita bawa, Ustadz saya punya suami yang tidak melaksanakan sholat, tidaklah dia sholat kecuali hanyalah 2 kali di dalam 1 tahun. Ini pertanyaan baru kemarin. Bolehkah bagi saya untuk kemudian berpisah darinya? Boleh atau tidak itu? Ada seorang istri mendapati suaminya tidak pernah melaksanakan sholat. Ini termasuk perkara seorang wanita untuk boleh menggugat cerai atau tidak? Boleh atau tidak? Mau Indi, boleh atau tidak? Boleh kalau kemudian dia menganggap sholat itu tidak wajib. Kalau dia karena malas. Dia malas tapi memang setahun tidak pernah sholat. Dan istrinya berkata, ini suami saya itu tidak pernah sholat sama sekali, Ustaz. Jadi sholatnya itu hanya 2 kali di dalam 1 tahun, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tok. Ini baru kemarin pertanyaan itu di Al-Azhar, Ustaz. Gimana hukumnya? Enggak. Saya tanya, sudah boleh enggak seorang wanita untuk meminta cerai dari wanita, dari laki-laki yang semacam ini? Jangan pura-pura pada nulis, saya tahu tidak ada yang ditulis. Ya. Ya. Bu Dewi, boleh? Kenapa alasannya? Karena sudah sebel sama suaminya ya? Kenapa Bu Dewi? Kalau sudah termasuk kafir, berarti Umu ngambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Yang lain boleh atau tidak? Iya. Sekarang hukumnya Ibu, ini kemudian ditanyakan kepada fatwa kibar, kepada kibar apa fatwa kibar ahlul ilmi, ulama. Dikatakan apabila sholat laki-laki sudah tidak melaksanakan sholat, apabila dia meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, maka sudah selesai ikatan pernikahan yang terjalin di antara mereka berdua. Kenapa? Karena kemudian batasan antara keimanan dan kekafiran terletak pada urusan sholat. Tetapi apabila dia tidak mengingkari kewajibannya, tetapi memang malas, tapi memang sudah bertahun-tahun, itu hampir mirip dengan orang yang sudah mengingkari kewajiban. Ada orang nih kalau ditanya, kamu enggak sholat? Enggak. Tapi kamu ngingkari? Enggak. Tapi malas, memang tapi malasnya bukan 1, 2 pekan, 3 pekan. Bertahun-tahun memang tidak pernah sholat. Maka hampir diserupakan dengan kondisi yang pertama, karena omongannya itu tidak bisa dibenarkan ketika dia mengatakan enggak wajib, tapi dia bertahun-tahun meninggalkan. Tapi kalaupun dia tidak mengingkari kewajiban, maka seorang istri sudah boleh untuk meminta pisah.
meminta cerai dari suaminya dalam urusan yang semacam tersebut. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya telah jatuh fungsinya dia di dalam keimanan, yaitu menjaga urusan sholat. Untuk menjaga urusan sholat. Tetapi kalau kemudian masalah, dia bertahan bagaimana Ustaz? Kalau dia bertahan pada kondisi yang pertama, tidak boleh. Kalau dia sudah mengingkari kewajiban sholat. Ya, contohnya misalnya, ada yang percaya kepada ajaran kejawen. Sampai titik ekstrimnya ketika percaya pada ajaran kejawen menyebabkan dia tidak sholat. Itu tidak boleh lagi untuk dipertahankan itu. Sudah jatuh di dalam kesyirikan, dalam jatuh kekufuran. Ketika dia sudah mengatakan, oh sholat itu tidak wajib kok. Maka mau tidak mau, sya'am abba itu harus berpisah. Harus berpisah, kenapa? Dia menyelamatkan kehidupan imannya. Dan seorang suami telah keluar dari konteks keislaman. Suaminya sudah dibilangin, bang gak boleh gitu, sholat itu tetap wajib. Enggak, sholat itu menurut saya enggak wajib kok, bagi yang mau saja. Dan sholat itu yang penting ngeling, kan gitu, jawaban itu. Sholat itu enggak wajib, yang penting itu ingat. Kalau sudah ingat ya sudah enggak usah sholat. Kalau sudah sampai gitu, disampaikan hujjah, disampaikan dalil, pelan-pelan, disampaikan nasihat pelan-pelan, kok tidak berubah, maka dia telah jatuh. Secara sendiri, mau dan tidak mau, telah selesai urusan pernikahan yang terjadi di antara mereka berdua. Yang kedua adalah ketika dia tidak menolak, tapi tidak menolaknya, itu dalam kondisi dia meninggalkan sholat itu malas, kadang sholat, kadang tidak. Itu bersabar, tunggu. Doakan, itu lebih baik menjadi pintu hidayah bagi suaminya sampai suaminya balik ke dalam jalan Allah. Ingat ibu, berdakwah itu memberikan nasihat ibaratnya adalah menanam benih. Di mana kemudian ada yang cepat merespon karena hatinya subur, ada yang lambat merespon karena hatinya tidak subur. Ya sabar aja, tunggu dulu sampai kemudian dia merespon apa yang kita sampaikan. Kenapa saya sampaikan kayak gini? Saya mendapati kisah ada seorang bapak-bapak ketika habis kajian, beliau itu nangis. Kenapa pak? Karena apa yang Ustaz sampaikan ini pernah saya dapatkan dari bapak saya semuanya. Dulu bapak saya itu ngingetin saya tentang semua perkara-perkara sunnah itu diingetin. Tapi apalah daya saat itu saya betul-betul lagi mabuk kepayang dengan dunia saya, lagi mabuk kepayang dengan pekerjaan dan karirnya saya. Sampai akhirnya saya mendapati bapak saya meninggal, tek, meninggal dunia. Itu semua apa yang diomongin oleh bapak saya itu berputar-putar di kepala saya. Dan akhirnya kemudian beliau hari ini berubah. Beliau kemudian mengkoreksi hidupnya. Tapi yang kemudian saya ambil pelajaran adalah ternyata dakwah yang disampaikan bapaknya, nasihat yang disampaikan bapaknya itu diproses sama anaknya itu lama banget. Sampai ketika bapaknya meninggal dunia, baru kemudian anaknya itu merespon nasihat yang dulu disampaikan oleh ayahnya. Yang ingin saya sampaikan apa sih Umu? Sama ini kalau kita memberikan nasihat itu kayak nanam benih. Ada yang cepat nih, misalkan Umu punya anak 5, Umu nanamkan nih benih itu dalam 5 orang itu. Ada yang cepat merespon apa yang Umu omongkan, dia jadi sholih langsung. Ada yang lambat merespon itu. Tapi yang namanya berdakwah, memberikan nasihat itu disampaikan. Bisa jadi dia akan merespon apa yang kita sampaikan. Ketika ibu nanti sudah meninggal, dia baru merespon. Tapi tidak apa-apa. Memang dakwah itu kan buah, bukan kita yang ingin memetik buah manisnya. Yang kita inginkan supaya orang yang kita cintai memetik buah manisnya. Tapi jangan kaget loh, kalau kita nanti berdakwah, kita kemudian sampai meninggal, baru mereka berubah setelah kita menutup mata. Iya, memang gitu. Di daerah Pamulang ada seorang ibu-ibu, itu kemudian kalau sudah bicara tentang masalah suami istri, tentang masalah keluarga, dia nangis. Kenapa? Karena dia baru merasakan kebaikan suaminya justru ketika suaminya sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Ketika kemudian dulu ada, sering tidak mempan diberikan ini loh harusnya begini, tidak mempan. Kenapa? Masih ada. Sampai tiba-tiba dia mendapatkan berita suaminya bertugas kemudian meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Kemudian dia muter-muter itu, semua kebaikan itu ternyata sudah pernah disampaikan suaminya. Disitulah kita ngerti, nanam nasihat itu kayak nanam benih. Hari ini kemudian kita belum mendapati orang yang kita berikan nasihat merespon kita, tidak apa-apa. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sampai kita pisah, mungkin juga tidak merespon. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sampaikan dulu. Tapi yang jelas adalah berdakwah itu menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah.
Sama pula ini ibu itu ketika nanam kepada anak itu sama. Tanam aja, tanam terus. Bisa jadi anak itu akan merespon apa yang kita sampaikan. Nanti ketika ibu sudah tua baru mereka ngerespon. Oh, ibu dulu pernah bilang begini ya. Ibu dulu pernah bilang begini, enggak apa-apa. Tapi yang terpenting mereka sudah dapat benih dari nasihat yang kita sampaikan. Terutama kalau anak laki-laki, saya sehatkan ibu. Kalau anaknya ibu itu laki-laki, sudah itu jadi miliknya ibu seutuhnya sampai ibu mati. Ya, sampai ibu mati. Beda loh kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan ibu harus berbesar hati, kalau dia sudah dinikahi berarti dia menjadi milik suaminya. Tolong ibu kalau sudah anaknya perempuan dinikahi sama seorang laki-laki, tolong direm perasaannya yang ingin menggenggam kehidupan anaknya. Kalau sudah terjadi akad ijab kabul qabitu nikah wa tazwijaha bi mahrin madkurin halan, pada saat itu ibu harus kemudian tek letakkan ini sudah menjadi milik suaminya. Ya. Tapi beda loh kalau yang kemudian anak kita ini laki-laki. Anak laki-laki tetap jadi miliknya ibu dan ibu tetap ngingetin walaupun dia sudah punya istri, walaupun sudah punya anak, ibu tetap ngingetin. Kenapa? Anak laki-laki itu ibu itu menjadi miliknya ibu dalam genggaman sampai ibu mati. Sampai ibu mati. Ya. Jadi kemudian di situ berikan nasihat terus. Walaupun kemudian akan direspon lama oleh anak kita, yang penting apa? Dakwah itu nanam benih. Ada yang kita tanam langsung subur merespon apa yang kita sampaikan, ada yang nanam itu lama banget baru kita direspon. Itu wajar. Enggak ada masalah itu. Yang terpenting apa? Bahwasanya mendakwahi itu adalah perkara yang sifatnya kewajiban. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan salat 5 waktu itu adalah yang wajib. Berarti sifat lainnya itu adalah sunnah. Sehebat apapun sunnah tidak akan pernah mengalahkan keutamaan yang wajib. Jadi misalkan ada orang yang sholat tahajud dari jam 1 sampai jam 3:30, Masya Allah, setelah itu tidur 12 jam 9 baru sholat subuh, tidak ada faedahnya. Lebih baik orang yang tidak sholat tahajud tapi kemudian sholat subuhnya tepat waktu itu lebih utama. Ini harus disampaikan, kenapa kadang-kadang kita itu membela-belain yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Padahal yang wajib itu yang harus didahulukan. Bahkan sholat sunnah pun ketika sudah berhadapan, dia berhadapan dan bertabrakan dengan yang sunnah, yang wajib itu harus didahulukan. Makanya sampai Nabi bersabda, idza uqimatish sholatu fala sholata ilal maktubah. Sampai Nabi bersabda, kalau sudah sholat, kalau sudah iqamat itu ditegakkan, semua sholat yang sunnah itu dibatalkan. Kecuali apa? Kecuali yang wajib. Makanya kalau ibu sholat sunnah 2 rakaat, bukan ibu, bapak-bapak di masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, baru 1 rakaat qomat, sudah sholat sunnahnya dibatalin, kemudian dia pindah ke sholat yang wajib. Kenapa? Sehebat apapun sholat sunnah tidak akan pernah mampu mengalahkan kehebatan dan keutamaan sholat yang wajib. Ya, tentunya setiap masing-masing sholat itu punya keutamaan. Sholat subuh ada keutamaan, sholat asar ada keutamaan, dimana keutamanya beda-beda itu. Apa itu keutamaan sholat asar? Apa itu keutamaan sholat isya? Apa itu keutamaan sholat subuh? Inilah yang kemudian harus kita pahami insya Allah dalam pembahasan pekan depan insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Kita baru sampai dalam pembahasan sholat. Jadi disinilah kita mengerti ada 3 faedah yang kita petik dari pelajaran kita mempelajari tentang hadis riwayat Bukhari. Apa 3 pelajaran itu? Ada yang tahu? Yang pertama apa tadi? Budina. Jangan lihat ke tulisan. Ditutup semua tulisannya. Ditutup semua tulisannya. Ditutup semua bukunya. Setting. Semua buku ditutup. Buratna. Kita pelajari dari hadis riwayat Abu Hurairah yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, ada 3 faedah yang kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama, jangan lihat buku. Yang pertama. Apa? Jangan apa? Jangan menggunakan kias. Betul atau tidak betul? Boleh menggunakan kias tapi hati-hati. Kemudian pelajaran pertamanya apa, Om Reza? Pelajaran pertamanya apa tadi? Faedah pertamanya? Muiman.
Ini tadi pada kemana? Ke Majestic. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi mengkiaskan sholat sebagaimana sungai, di mana kita mandi di situ 5 kali. Itu yang pertama. Disitulah kita belajar bahwasanya ustadznya jadi bantah ya, padahal nggak bisa jawab. Insya Allah. Ya, jadi kemudian yang pertama itu menggunakan kias. Kiasnya apa? Sholat itu sebagaimana sungai. Atau kemudian di situ mandi 5 kali. Di situ akhirnya kita memahami bolehnya secara dalil kita menggunakan kias. Hati-hati terhadap kias-kias yang salah. Kesalahan berpikir orang yang menyimpang dari agama dan sunnah, menyimpang dari sunnah itu disebabkan karena kias. Yang kedua, baru kita belajar sesungguhnya ketaatan itu menghapuskan segala keburukan, sebagaimana sholat itu menghapuskan segala kotoran dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, sholat itu kewajibannya ada lima. Ya Allah, berarti saya 1,5 jam tadi ngomongin apa ini? Jadi faedah manisnya 3 perkara itu yang kita harus petik. Itulah yang kita ambil pelajaran. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 5 menit atau 10 menit langsung kita kajian adab. Barakallahu fikum.